hancur. Kerajaan yang kecil pun hancur juga. Raja-raja yang berkuasa, Firaun dan Namrud yang paling berkuasa di dunia, mana mereka pun habis. Tak ada yang tinggal di muka bumi. Kita pun sama. Jadi yang kita nak mencari ialah yang kekal, iaitu rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Kita selalu mencari kasih manusia yang kita pun tak tahu kekal ke tidak. Yang sementara, silap sikit gaduh, silap sikit bertengkar. Kita Allah ni, kalau manusia ni kita minta, lagi dia akan jauh, lagi dia tak nak bagi. Tapi Allah ni, lagi kita minta, lagi dekat. Lagi kita pohon, kita sedih, kita berdoa kepada dia, dia akan bagi. Allah akan bagi. Semua orang akan merasai Allah bagi. Jadi kita dah melalui proses 3 hari ini. Kalau rasa-rasa kalku jari kita tak berapa nak sama dengan kawan-kawan yang merasa kesedaran, minta keluar 3 hari lagi. Sebab ini satu proses yang telah pun dibuat oleh ulama, masyayikh-masyayikh kita yang melihat tentang perjalanan hidup Rasulullah, yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Carilah dalam kitab mana amalan ini tak betul. Ini satu kaedah, bukan hak lain itu tak betul. Tapi ini kaedah yang terbaik, yang mendekati apa yang Rasulullah buat.